Jadi ngeten tak terang, masalah hukum kalau agak di kepentingan firqah. Perempuan dulu itu gak pakai jilbab semua, kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang dawe pangeran Rung Dawi Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu zalika adna ayyu'rafna fala yu'dzen. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yu'dzaina, maka tidak disakiti, tidak diganggu, tidak dibedo. Rungokno iki, kula mboten gadah kepentingan ikut firqah mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja yang menunjukkan dia ini gelem dijak. Ora usah tak terangno ki dijak apa kowe lebih pinter lanang. Ya. Paham ya? Jadi terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus orang Islam itu sing solihah sing afifah, dok kowe nganggo pakaian sing wong lanang ku yakin iku bukti kowe ra gelem. Dadi pakaian ku simbol untuk memastikan wong lanang iku nak ngejak kowe ora. Iku sing pokok awal-awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Akhirnya jilbab iku wajib. Tapi kowe aja terus darani nak wis jilbaban mesti Islami, tapi misalnya wis jilbaban dia ini tetap senyumnya itu senyum gelem. Dia tetap haram, tapi jilbabannya tetap wajib. Ngono terus kowe muni sing penting. Wah, ngelerangno kemulane apa menerangno. Ribet yo. Ribet ngira lerang roh. Ya misalnya ngene Mas, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayu arafna halayutin. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang tidak mau zina. Kemudian karena dengan ciri itu tidak disakiti. Sekarang tapi misalnya jilbaban, terus tapi janjian. Mampir ya Pak. Jilbaban kok menengokkan mampir jam 11. Misalnya. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu yang menunjukkan tidak afifah, tidak. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenang fala tahdhna ni ya nisa annabi lastuna ka hadim minan nisa ini takwa itu nafala tahdhna bil qauli fa ya tama alladzi fi qalbi marad. Wong wedok nak takwa tenan ning pangeran aja geman omongan alus, omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane ngeres. Manane disangka gel. Ya to. Misale ana wong hidung belang, takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku ya. Wah, saiki kok gampangan. Padahal kadang saiki salihah tenan duwe akhlak nak wong kesasar iku ditulung. Tapi kena uang saya pikiran terus, monggo kalau derek no, wah hasil di kan? Lah, saya ngapain uang wedok sing ayu ini rasa sopan, falah takduk nabil kau lah rasa sopan, mereka lo ngalor, lah mungkin ngalor itu tiba, engkau nonton ngalor dewe, kuduono, ben pikirannya gak ngeres, soalnya kita kok wes uang wuku karo Mustafa terno rapopo, dituntun dari rapopo wes. Wes uga wis ra duwe apa? Sabar. Tapi ya tetap haram lho. Mun anu nuntune kesuwen ya eling deh. Paham ya, dadi butuhe iku ngono. Dadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Mengane sopan kuwi ora kabeh wong wajib sopan. Sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'alladzi fi qalbihi. Marudun jelas ayate. Fala takhdu'na bil qauli. Khudhu iku maknane apa sopan? Wong wedok iku nak pancen takwa tenan ning pangeran. Nak omongan mbek wong lanang sing fasik, ojo sopan temen-temen. Mergo mesti fayat ma allazi fi qalbi maradun. Wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggap gel.